dan Hanu dekat sini. Pak Anil cuti. Yes, dan kita masih lagi bersama dengan Laika, pelajar yang terkeluar pada minggu pertama hari Sabtu lalu. Ya. Laika, kenapa Laika boleh, macam mana boleh dapat idea nak sebut nama Laika tu? Oh, Laika. Sebenarnya macam ni. Mulanya nak bagi benda lain. So, mati akal lah masa tu. Tiba-tiba Kira datang. Laika, aku rasa kan, kau buat macam Laika pun best juga. Dia macam Laika. Lepas tu dah semua menganjing. Lepas cakap Laika belasah je lah. Boleh kot. Best lah. Lepas tu ada abang tu ajar. Paling best? Paling best Eka lah. Kenapa? Sebab Eka ni kita orang berdua rapat pasal dia ni bantu apa? Bantu dengan bantu lah. Saling bantu membantu. Bantu antara satu sama lain. Silap lah. Sorry. Okay. Tak apa. Lepas tu dia kira suka ambil apa? Naikkan semangat kita kalau kita down. Aku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah masa muda yang tak pernah kau mendung. Ku bahagia semua ceria. Kita mana boleh masuk rumah kaca? Tak boleh? Ha. Habis pintu tu buka. Tak, ini rumah kaca kita. Alright, ini anda bersama Laika. Laika. Baik, kita dah ucapkan tanya kepada Laika walaupun baru tersingkir. Tapi Laika berjaya masuk Akademi Fantasia. Yes. Berapa ramai anak tu, Rik? Ini bukan yang terakhir daripada Laika lah, saya yakin. Dan pasti ini adalah permulaan bagi Laika untuk meneruskan perjuangan dalam industri muzik tanah air kita. Pasti berjaya di Akademi Fantasia. Macam host tak? Ha?